Dua hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menjalani medical check-up atau pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati pada hari ini, Selasa, 17 Oktober 2023. Medical check-up yang dilakukannya merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilu 2024. Sebelumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang merupakan Cawapres KPT sudah lebih dulu melakukan tes kesehatan pada Jumat, 13 Oktober 2023. Sementara, cek kesehatan menjadi syarat administrasi berupa surat kesehatan dan tambahan baru sebagai pelengkap pendaftaran pasangan calon Pilpres 2024. Pada Pilpres sebelumnya, syarat itu tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!